Kepala Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB David Beasley baru-baru ini meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membuka kembali pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Ia menyebut bencana pangan global akan terjadi jika pelabuhan tetap diblokir oleh Moskow sejak melancarkan invasi ke Ukraina. Ia mengatakan jika Putin memiliki hati bagi dunia, terlepas dari bagaimana perasaannya tentang Ukraina, Putin perlu membuka pelabuhan-pelabuhan tersebut. Beasley memperingatkan Putin bahwa pelabuhan harus beroperasi dalam 60 hari ke depan atau pasokan pangan global termasuk dari Ukraina akan terganggu. Adapun Ukraina memang diketahui menjadi salah satu negara lumbung pangan dunia. Ukraina juga merupakan eksportir berbagai komoditas bahan pangan utama seperti gandum. Rusia diketahui memblokir pelabuhan Odessa dan pelabuhan lainnya di Ukraina hingga membuat pengiriman hasil pertanian dari negara ex-Uni Soviet itu tertahan. Menurut Departemen Amerika Serikat, Ukraina juga merupakan salah satu dari 5 eksportir global teratas untuk berbagai produk pertanian utama termasuk jagung, gandum, dan barley. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencatat invasi Rusia ke Ukraina telah membuat sekitar 20 juta ton biji-bijian terjebak di Ukraina. Biden mengungkapkan jika bahan pangan tidak sampai ke pasar, maka banyak orang Afrika yang akan mati kelaparan karena Ukraina adalah satu-satunya pemasok pangan sejumlah negara Afrika. Adapun Beasley menyebut membuka blokir tidak akan mudah. Selain karena blokir dipertahankan oleh ranjau dan kapal perang, militer Ukraina juga khawatir pembukaan pelabuhan akan membuat Rusia menarik langkah cepat dan menyerang Ukraina melalui pelabuhannya. Oleh karena itu, Beasley meminta para pemimpin dunia untuk menekan Rusia sehingga pasokan pangan dapat lebih mudah masuk dan keluar dari Odessa. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.